Saya kebetulan single mom. Saya kerja di perusahaan advertising. Saya akun eksekutif. Punya anak satu laki-laki. Yang melatar belakangi saya untuk mempunyai asuransi itu karena saya sadar saya harus memproteksi diri saya dan juga anak saya. Kebetulan juga saya juga tinggal agak jauh ya dari saudara-saudara yang lain. Jadi menurut saya asuransi penting sekali. Saya mencari asuransi yang bisa mengcover kebutuhan dasar saya dulu ya. Kayak semisal kesehatan, kemudian pendidikan anak saya, dan juga asuransi jiwa tentunya. Nah, kebetulan ada produk yang ditawarkan yang bisa mengcover itu semua. Jadi saya pilih asuransi itu. Kebetulan dari pengalaman pribadi, tidak lama dari saya ambil polis, itu sebulan kira-kira saya masuk rumah sakit, sakit tak terduga. Nah, kebetulan saya sendiri di situ saya merasa beruntung ya ada sudah punya asuransi Manulife karena semuanya sudah bisa diklaim, kemudian ada agent yang membantu saya sampai selesai, sampai saya sehat keluar dari rumah sakit. Proses klaim dari Manulife prosesnya sangat cepat, kemudian sangat membantu saya waktu itu. Waktu saya dirawat sampai akhirnya saya keluar.